Masih bersama kami di Ruang Jurai. Minyak goreng subsidi jenis curah di pasar tradisional Terminal Pringsewu mulai diburu warga. Pembeli mulai berbondong-bondong membeli minyak goreng ke pasar meski harus mengantri. Sudah berbulan-bulan stok minyak goreng jenis curah di pasar tradisional Terminal Pringsewu langka. Tapi beberapa hari ini minyak goreng curah mulai ada stok meski masih terbatas. Warga pun terlihat mulai ramai-ramai datang dan membeli minyak goreng curah dengan harga Rp11.500 per liternya. Siti, pembeli minyak goreng mengatakan meski sudah mulai ada stok minyak goreng curah, ia berharap kepada pemerintah agar minyak goreng kembali normal. Sebab sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Untuk minyak makan stoknya gimana, Bu? Ya, untuk serta untuk jualan. Untuk jualan, tapi ini ada minyak makannya? Ada. Ini untuk minyak makan curah atau minyak makan apa, Bu? Minyak makan curah. Untuk harga sendiri berapa, Bu? Tadi. Per liternya 11,5. 11,5. 11,5. Sedangkan untuk minyak goreng subsidi dengan jenis kemasan sendiri di pasar tradisional Terminal Pringsewu masih sangat langka. Dari Kabupaten Pringsewu, Suranto, Metro TV Lampung.